Oke guys, balik lagi di dunia air ya guys ya. Iya. Duh, mohon maaf nih aku kalau misalkan suaranya agak berbeda ya guys ya. Jadi aku ini baru bangun tidur dan pas bangun tidur itu aku bayangin ya guys ya. Maksudnya bangun tidur pagi, pagi yang cerah dengan keindahan-keindahan ikan aku dengan keindahan-keindahan reptil aku nanti pas aku jemur. Tapi di sini itu pagi-pagi udah emosi guys. Ikan kesayangan aku salah satunya ya guys ya. Si Oliver mati juga guys lah. Aing mah. Tuh. Lihat guys. Aku enggak tahu kenapa ya guys ya. Padahal kemarin itu masih baik-baik aja loh. Lah, udah capung, sekarang Oliver guys ya. Enggak tahu kenapa nih, enggak tahu pacar obang atau kenapa. Pokoknya di sini itu guys, yang aku perhatiin maksudnya yang aku ingat ya, ini percaya atau enggak, entah mitos atau fakta ya guys ya. Di saat aku bikin video yang ini nih, yang maksudnya yang goodbye channel, kalau nggak salah aku bikinnya judulnya gitu guys ya. Di situ itu ada aku promosiin ikan-ikan aku dan banyak banget guys yang WA, yang DM itu banyak guys yang menanyakan, bang harganya sini berapa, harganya sini berapa, harganya sini berapa. Sampai orang Malaysia pun ada guys yang bertanya, bisa nggak katanya kirim ke Malaysia, aku dari Malaysia. Aku bilang bisa, yo kalau misalkan mau beli. Ya nggak tau lah, pokoknya percaya atau enggak, namanya hewan hidup, maksudnya makhluk hidup yang ditawar-tawar tapi nggak jadi dibeli itu ya akhirnya seperti ini. Mungkin ya guys ya, aku juga nggak tahu, soalnya aku dulu punya ayam, aku dulu punya burung, ditawar nggak jadi dibeli mati, ditawar jadi dibeli meninggo ya guys ya. Jadi sekarang itu bangun tidurnya emosi guys, mohon maaf nih, pokoknya apa-apa, tapi ya itu yang aku alamin guys. Ada nggak yang pernah mengalami seperti ini guys? Kalau misalkan emang ada yang pernah mengalami seperti ini, maksudnya habis ditawar-tawar tapi langsung meninggal, kalian boleh komen guys di kolom komentar guys ya, berarti nasib kita sama ya guys ya. Aduh gimana ini, cocok lah. Gimana tuh ini teh? Ya udahlah, pokoknya ini semua nih ya, aku tegasin ini nggak jadi dijual, oke? Nggak jadi dijual lah. Jangan ada yang bertanya lagi ya guys ya, ini nggak jadi dijual semuanya. Pokoknya semuanya nggak jadi dijual. Jangan ada yang bertanya, bang ini berapa, bang ini berapa, bang ini berapa. Tapi nggak jadi dibeli. Goblok. Kalau punya uang baru beli, kalau enggak nggak usah. Nggak usah nanya-nanya ya guys ya. Ini percaya atau enggak sih maksudnya, mitos atau fakta ya aku nggak tahu juga teman. Kalau misalkan emang ada hewannya ditawar tapi nggak jadi dibeli, mati guys, meninggoy. Aslinya tuh sekarang buktinya ikan, udah dua ikan guys, soalnya semuanya itu ditawar guys untuk auranti-aurantiku, kecuali yang di bawah ini mungkin nggak kesort apa gimana guys ya, karena emang berlumut begini kurang jelas nih. Umpunya untuk keempat ikanku ini ada yang nawar, terus red barito, yes, menarik andrao, ada limbata, ada yang nawar, tapi alhamdulillah semuanya aman. Cuman untuk yang dua ini, aduh sayang banget oi. Jadi tank gedeku yang gede ini sekarang kosong guys ya. What the? Jadi aku nggak tahu nih untuk kedepannya aku isi apa guys ya. Doainlah semoga kemarin aku mereview Barca di rumahnya Pak Ad, nanti kedepannya juga aku bisa ya guys ya beli Barca juga guys di Fajar Arif guys ya. Doain biar untuk ngisi tankku yang gede di dua ini nih, yang di atas ya guys ya, dua Barca. Waduh yang kuat guys, bukan pemain kaleng-kaleng guys ya, beli Barca 2 biji ada lain aja guys, maksudnya aku ini baru menghayal aja guys ya, namanya juga orang hidup ya guys ya, perlu inspirasi, perlu motivasi guys ya. Ya motivasi gue kayak gitu guys, semoga menjadi doa, semoga ada yang mendoakan, semoga ada yang mengaminkan, nanti di situ insya Allah terrealisasi guys gitu. Mudah-mudahan nih guys ya, doain aja aku bisa beli Barca atau aku bisa beli ikan apapun yang aku mau ya guys ya, untuk pengganti si Oliver dan si capung yang udah diambil yang maha kuasa ya guys ya. Iya. Jadi di sini kita bahas apa tuh? Ya udahlah intinya mah gitu. Jadi sekarang itu ikan aku nggak dijual, kita cek mental aja guys ya untuk si Ipan ya guys, seperti ini guys. Nah, itu si Ipang guys, kita perdekat, kita zoom ya guys ya. Ini untuk Ipang guys, si gemoy. Oke, masih cakep. Oh, ini sini Pang.
Ini kalau aku deketin tangan, maaf nih guys. Percaya nggak guys? Tapi bohong. Ntar belum momennya guys nih, lihat nih. Maaf nih. Ed mau nabrak. Nabrak nggak nih? Nih nabrak. Bikin malu lah. Gak mood kali dia guys. Gak mau mangap. Wow. Guys, udah kayak spek kontes guys ya. Orenya, birunya. Pokoknya kalian kalau misalkan lihat ikannya langsung, ini biru guys. Jadi kameraku ini, kamera HPku ini butut ya guys ya. Jadi mohon maaf nih kalau yang tadinya biru jadi nggak biru, ini tuh biru guys. Kalau misalkan kalian lihat aslinya, aku lihatnya dari mana tuh angle-nya biar bisa biru. Kalau dari mataku itu biru guys ya, untuk Ipang ini guys. Lihat guys. Dah. Terus untuk si Stewartiku guys, ini mah nggak bisa flaring guys, jadi langsung mangap-mangap aja tuh lihat. Aku juga nggak ngerti kenapa jadi kayak gini ya. Aku tuh pengen dia flaring guys. Tau-tau capek tuh, udah weh. Udah ah. Ini untuk si Nugi guys, Nugi kemarin juga ada yang nawar guys. Ah tapi nggak jadi dijual, oke? Aku tegesin lagi nggak jadi dijual. Gak mau kejadian lagi guys kayak Ipang sama si Oliver. Kayak Ipang. Tolong. Sorry kayak Capung sama si Oliver. Kayak Ipang jangan guys, tuh ikan kesayangan aku guys untuk sekarang berarti nggak ada lagi. Oliver udah nggak ada loh lah. Untuk si Nugi guys. Oh Nugi nggak begitu oranye ya guys ya, masih kuning begini baik. Padahal pakainya sama guys. Bisa beda gitu ya. Mana untuk dorsal sama V-nya sama guys. Ini juga biru harusnya nih. Tapi kenapa kalah malah kayak gini guys ya. Kayak tembaga begitu. Dominan ke kuning, sorry maksudnya. Nah itu guys, ini untuk si Nugi guys, kita ke bawah guys, ke si Jeblug guys ya. Ini guys, udahlah. Nah ini mah flaringnya begitu guys, jadi kayak kurang sedep. Ini untuk si bocilku guys, bocilku yang Orante guys ya. Ini tuh gara-gara berlumut guys, jadi dia tuh liatnya jadi nggak apa namanya ya, nggak jelas lihat tanganku ini. Jadi mau flaring nggak jadi gitu guys. Nantilah setelah konten ini kita kuras ya guys ya, kita WC tanknya, kita WC airnya biar seger lagi guys kita lihatnya, oke? Udah lagi, udah cek mental aja nih guys. Jadi biar nggak gabut ya guys ya ikannya, ya cek mentalnya. Udahlah, duh gimana inilah. Yaudah guys lah, mungkin cukup sekian aja untuk video kali ini. Jadi pagiku ini pagi menyedihkan ya guys ya. Baru juga bangun tidur guys, udah disambut dengan kematian ikan kesayanganku guys, si Oliver meninggal nemenin si Capung di surga ya guys ya. Udah nggak apa-apa, semoga nanti kedepannya kita bisa beli ikan-ikan yang baru lagi guys. Jadi sekali lagi aku tegesin, semua ikanku di sini nggak ada yang dijual, oke? Nggak ada yang dijual kecuali kalian tanya, kalian berani harga langsung beli. Kalau nggak punya duit jangan guys, oke? Jangan tawar-tawar guys ya, jangan iseng-iseng gitu loh. Namanya makhluk hidup nggak boleh seperti itu guys. Aku di sini nggak niat jual, tapi kalau misalkan ada yang mau langsung beli itu boleh guys. Aku nggak mau balas DM atau nggak mau balas WA lagi sekarang guys, soalnya kalau nanya-nanya begitu doang mah males guys. Jadi ya itu percaya atau enggak, mitos atau fakta aku nggak tahu, tapi ya alhasil seperti itu guys kalau misalkan cuma nanya-nanya doang, oke?
Yaudah, mungkin cukup sekian aja untuk video kali ini. Jangan lupa subscribe, like, comment, share ke teman-teman kalian biar channelnya semakin berkembang. Oke, thank you. See you video. Bye-bye.